Halo netizen, Navy News kembali hadir dengan informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Komunikasi sosial dengan masyarakat merupakan cara efektif yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Seperti halnya yang dilaksanakan oleh Komandan Lanal Kendari Kolonel Laut Pelaut Abdul Kadir Mulku Zahari dengan desa binaan di Kampung Bahari Nusantara, Desa Muromo, Kabupaten Konsel, Sulawesi Tenggara. Komunikasi sosial ini merupakan bentuk dalam menjalin komunikasi antara masyarakat dan Lanal Kendari guna menjaring aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, pendidikan, dan perekonomian. Secara kebetulan, Desa Muromo juga sedang terdampak kekeringan di mana keadaan ini menjadi keprihatinan bagi Lanal Kendari untuk membantu menyalurkan air bersih sebanyak 10.000 liter lebih dan akan bertambah hingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Lanal Kendari juga menyalurkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat Muromo serta pemeriksaan kesehatan oleh Lanal Kendari kepada masyarakat yang secara mayoritas permasalahan di desa pesisir itu adalah masalah kesehatan. Desa Muromo merupakan desa penunjang Kampung Bahari Nusantara. Artinya warga-warga di sini merupakan bagian dari desa binaan dari TNI Angkatan Laut, khususnya Babin Kotmar yang bertugas di Kecamatan Muromo. Ini kaitannya sama lingkungan, kesehatan, kemudian masalah pendidikan. Demikian informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Terima kasih, Jalas Wefai, Cemahi.